الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Beriman kepada Allah. Kita masih lagi di dalam bab mengenali sifat-sifat Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak ayat-ayat yang kita baca sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran. Sambungan pada kali ini dalam siri yang ke-10 ini masih lagi dalam ayat-ayat sifat-sifat Allah yang Tuhan sebut dalam Al-Quran Karim, iaitulah dan ayat-ayat yang menjadi dalil kudrat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu ada kudrat, ada kuasa yang memutuskan, yang tidak ada siapa yang boleh menghalang, membantahnya, tak ada. Ayat yang pertama firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Surah Yasin 82. Artinya sungguhnya keadaannya, apabila Allah menghendaki sesuatu, bila Tuhan nak apa-apa nak buat, hanyalah dia berkata, berfirman, kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah benda itu. Itu Allah menunjukkan kuasa dia tu mutlak, nak kun jadi selalu. Dan firman Allah taala lagi, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Surah Al-Isra ayat 16. Artinya jika kami hendak membinasakan suatu negeri, bila Allah nak binasakan mana-mana negeri yang penduduknya nakal, penduduknya derhaka kepada Allah, apa jadi? Amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Allah suruh orang-orang yang kaya-kaya, ahli-ahli korporat, pembesar-pembesar negeri, datuk-datuk, tansri-tansri semua ni, supaya mentaati Allah. Pembesar, ikut perintah Allah. Tetapi mereka melakukan kederhakaan dalam negeri, tak ikut, lawan Tuhan. Maka sudah berlaku ke atasnya perkataan, yakni ketentuan kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kita kena ingat, inilah yang disebut dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah keadaan satu negeri itu sehingga mereka sendiri buat. Kalau penduduk negeri ini baik semua, ibadat kepada Allah Ta'ala, Tuhan tak hancurkan. Tapi mereka yang mengundang bala Allah. Ini yang kita bimbang hari ini. Di tempat kita hari ini, maksiat banyak masuk. Anjur tu anjur, majlis tu majlis ni. Jadi kita yang mengundang bala Allah. Jangan bawa ayat ni masuk kampung-kampung, suruh tukar tu. Lah. Ayat ini kepada golongan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala lagi, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaykum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaykum wa yuridul ladzina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Surah An-Nisa ayat 26 hingga 28. Maksudnya Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kamu dan menunjukkinya kepada jalan-jalan yang sebelum kamu, para nabi dan salihin. Tuhan nak tunjuk kepada kita jalan orang dulu, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
dan Allah hendak menerima taubat kamu sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Geng-geng pengikut hawa nafsu. Penganjur-penganjur maksiat, kemungkaran, kekafiran bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Orang dulu zaman jahiliah dulu, waktu ayat Quran turun, orang kafir zaman dulu pun macam mana nak menghalang orang daripada dekat dakwah Nabi, dia buatnya pesta-pesta. Buatnya benda tu benda ni supaya orang leka tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi perangai jahiliah dulu dia terbawa-bawa kepada sekarang. Sekarang pun sama juga, bila tak mahu orang ikut apa yang baik ni, buatlah majlis-majlis tu majlis ni supaya orang masyarakat leka. Tak mahu ikut kebenaran. Ayat-ayat tersebut ialah di antara dalil wajibnya sifat iradah bagi Allah. Jadi sifat kudrat dan sifat iradah bagi Allah Ta'ala, ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan sifat iradah. Firman Allah lagi, kita tengok lagi sifat-sifat yang lain pula apa jadi. Walhamdulillahil Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Surah Saba ayat 1 hingga 2. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hak dia belaka. Dan baginya segala puji di akhirat. Dan Allah lah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dia. Kita masukkan benih, keluar pokok, masuk Allah banyak benda. Apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik kepadanya, Allah lah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Ayat lain pula, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidhatis sudur. Surah At-Taghabun ayat 4. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah mengetahui segala isi hati kamu. Tuhan tahu semua. Dalam hati kita tahu. Tapi kalau orang bercakap, aku tahu dalam hati dia tu, bohong. Kita tak boleh tahu dalam hati orang. Yang tahu hati orang manusia. Tapi hari-hari ni manusia bercakap, aku kenal dia tu, siapa kau dalam perut dia aku tahu. Apa benda? Firman Allah Ta'ala menceritakan wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman ni seorang yang cerdik, masyhur sangat cerita dia sehingga Tuhan sebut dalam Quran surah tu Luqman. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Surah Luqman 16. Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya jika ada suatu itu seberat biji sawi berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sungguhnya Allah maha halus meliputi segala sesuatu. Bagaimana kecilnya dia tahu, lagi maha mengetahui Tuhan tahu semua. Firman Allah Ta'ala yang menceritakan apa yang berlaku di antara Nabi Syuaib AS dengan kaumnya. Syuaib dengan kaumnya. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سورة الأعراف آيات 88-89. Pemuka-pemuka, pembesar-pembesar dari kaum Syu'aib yang menyombong diri berkata, sungguhnya kami akan menghalau kamu, hei Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersama kamu dari negeri kami. Mung tak berhenti dakwah ni, kamu yang akan halau keluar. Atau kamu kembali kepada agama kami. Taubat. Jadi suruh dia ni, suruh Nabi Syu'aib bertaubat. Jadi hari ni pun kadang-kadang kita tengok orang-orang yang berasa pandai ni duk dakwah pada ulama-ulama besar ni suruh bertaubat. Ya, ingat dia tu betul sangat. Jadi macam ni, kaum Syu'aib suruh Syu'aib bertaubat. Allahu Akbar. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami walaupun kami tidak menyukainya? Munahlah kami. Sesungguhnya kami mengadakan pembohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali pada agama kamu. Kalau aku sembah berhala semula, aku ni pendusta besar kata Allah. Yani sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Ilmu Tuhan meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sahajalah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi kita boleh ambil ni ayat ni jadikan doa. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi kita suruh minta Allah Taala, kalau kita dakwah kaum kita ni tak irau juga, tak nak ikut juga kebenaran, kita minta Allah Taala buka biar mereka terima kebenaran. Firman Allah Taala lagi, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورة المجادلة ayat 7. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bahawa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Kamu tak perasan ke? Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang. Tidak ada orang yang bercakap secara rahsia, berbisik-bisik di antara tiga orang melainkan Allah yang keempatnya. Yakni, hak tahu yang keempatnya Allah. Dan tidak ada perbicaraan antara lima orang melainkan Allah yang keenamnya. Dan tidak ada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Allah bersama mereka dari sudut ilmunya, pengetahuannya Tuhan tahu belaka. Di manapun mereka berada, kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah lagi, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Surah Yunus ayat 61. Artinya, kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca sesuatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Kami akan jadi saksi. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi. Mana sebesar biji zarah kecil, Allah Ta'ala tahu belaka. Atau di langit pun Tuhan tahu. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu,
melainkan semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata, iaitulah Lauh Mahfuz. Ayat-ayat di atas dan lain-lainnya menjadi dalil kepada betapa ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak meliputi, tidak terhingga, meliputi segala-galanya dengan tidak mengira kecil, besar, halus, kasar, yang lahir dan tersembunyi, semuanya di dalam ilmu Allah. Tengok, kita belajar sifat Allah melalui Al-Quran ini mudah. Mudah tak mudah? Nak tahu sifat ilmu ni, ayat-ayat menunjuk kepada ilmu Allah. Sifat iradah, sifat kudrat, semuanya ada. Firman Allah lagi, ayat sifat lain pula ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat apa panggil ni? Ayat kursi. Surah Al-Baqarah 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus menguruskan makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hak Allah. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورة آل عمران آيات 1 hingga 4. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi sentiasa berdiri sendiri. Allah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, kepada kamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat, Injil sebelum Al-Quran, menjadikan petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqan. Ini ada sifat lain sini. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul 'alamin huwal hayyu la ilaaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahud diin alhamdulillahi rabbil 'alamin. Surah Al-Mu'min ayat 64-65. Artinya Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, dan langit sebagai atap. Bumi, lantai. Langit, atap. Dan membentuk kamu lalu membaguskan, mencantikkan rupa kamu, serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik. Baik, Allahu Akbar. Rezeki Tuhan bagi ni gak maha kaya Tuhan. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu yang maha agung, Tuhan semesta alam. Ayat-ayat yang tersebut yang kita baca tadi menunjukkan kepada sifat Al-Hayah. Al-Hayah makna sifat hidup. Allah Ta'ala itu hidup kekal selama-lama. Tak tidur, mati apa lagi, tidur pun tidak. Ini semua ini menunjukkan kepada keindahan sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita belajar. Firman Allah lagi, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Suratul 'Alaq ayat 9 hingga 14. Artinya, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia sedang sembahyang? Orang yang duduk salat, dia giskak. Apa pendapat kita? Allah Akbar. Bagaimana pendapatmu jika orang melarang itu berada atas kebenaran? Orang yang dilarang melarang itu atas kebenaran. Bagaimana pendapat kamu jika orang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahawa sungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Mempasal ke tidak? Hak membuat ni Tuhan tahu, Tuhan tengok berlaku.
Jangan ada tunjuk sombong sangat, jangan ada tunjuk apa ni takabur sangat dalam masalah ini. Firman Allah lagi, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Al-Mujadilah ayat 1. Artinya sungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengemuka bantahan tentang suaminya kepada kamu. Tuhan dengar cerita Khawlah ni dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah Taala kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam ketika kedua-duanya diutuskan bertemu Fir'aun. Tuhan hantar Musa dengan Harun pergi menggandak Fir'aun. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Surah Taha 43 hingga 46. Artinya pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Gih. Sesungguhnya dia tagha. Apa makna tagha? Melampaui batas. Itu makna tagut. Tagut ni orang yang melampaui batas, orang yang menentang Allah, orang yang mengaku jadi Tuhan, orang yang benarkan dirinya disembah. Ini tagut. Berkatalah mereka berdua, siapa dia? Musa dengan Fir'aun, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas dia. Lagi kuat jahat dia. Allah berfirman kepada Musa, ha, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa, jangan kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Tuhan kata di bawah kuasa aku. Kita pergilah. Fir'aun tak nak buat apa dengan kamu. Ha. Nak buat apa? Nabi Musa nak lawan dia, dia yang jaga. Dia yang bela, dia yang pelihara. Tak dalam rumah dia, bagi makan, bagi minum. Ha. Pelik tak pelik? Kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Manusia hari ini pelik. Allah Akbar. Dia ingat hak rezeki ni hak dia. Dia ingat benda atas dunia ni hak dia. Dia tu pun hak Allah. Jangan jadi Fir'aun ke atas muka dunia ni. Firman Allah lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur wallahu yaqdi bil haqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Surah Al-Mu'min ayat 19 hingga 20. Artinya Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Mata tengok orang khianat. Dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah. Selain daripada Allah, tidak dapat menghukum dengan suatu apapun. Kok mudah sembah? Toko kayu ke? Batang kayu ke? Allah. Dua hari lepas nak duduk di airport. Mari daripada Singapura. Tu kapal terbang tu. Orang-orang yang bukan Islam ni. Mari daripada negara luar. Bawa ni Tuhan ni. Tuhan ni. Setiap orang duduk galah Tuhan. Hak ni mata panjang. Hak ni tangan banyak. Macam-macam. Ui kata. Seronoknya dia. Allah Ta'ala cabut akal pemikiran yang baik. Tak nak mikir Tuhan dia dukung. La haula wala quwwata. Kita duduk tengok mengucap panjang. Subhanallah. Manusia ni kalau Tuhan tarik otak pemikir dia, jadi pelik selalu. Pelik tak pelik? Pelik. Dia boleh dukung Tuhan dia. Kata, aku minta dengan Tuhan. Bukan dukung Tuhan tak. Nak kata apa? Alhamdulillah lah Allah Ta'ala beri pada orang Islam ni akal yang cerdik. Kalau tidak jadi bodoh kita. Tarik lembu sembah. Apa benda ni? Allah. Tengok ni. Apa sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan suatu apapun. Tak nak buat apa. Nak hukum apa dia sendiri. Tokoh kayu dia sendiri. Batu. Dia sendiri besi. Plastik. Dukungnya dukung. Dia ayak dia sendiri. Tuhan kena dukung. Hai. Pelik tak pelik? Allahu Akbar.
Sungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat-ayat ini, beberapa ayat yang lain menyatakan sifat mendengar dan melihat. Kita dengar tadi sifat mendengar dan melihat. Ada lagi apa dia pula bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah lagi, wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa 164. Dan Allah telah berkata-kata kepada Musa secara langsung. Tuhan bercakap dengan Musa. Firman Allah lagi, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan beriman pada kamu, padahal segolongan dari mereka mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami. Ini buah-buah kapi, ahlul kitab, ubah. Quran, orang tak boleh ubah. Tak boleh. Hebat setara mana penjajah mari nak ubah, tak boleh. Tapi dia boleh pisahkan Quran daripada manusia. Boleh tak boleh? Boleh. Manusia hari ini dekat dengan Quran ke jauh? Quran Musah ni dekat, masing-masing ada kat rumah. 2-3 jenis sore-sore rumah. Ada. Tapi hukum Quran ada dalam hidup kita hari ini? Jauh. Hukum solat adalah, hukum puasa ada, tapi hukum benda-benda lain, tak. Allahu Akbar. Tengok, dia boleh ubah. Orang dulu ubah. Orang sekarang ini tak ubah Quran, ubah isi Quran. Sedangkan mereka mengetahui ini, habis takat itu, dan ayat-ayat yang lain menjadi dalil bahawa Allah SWT bersifat dengan kalam. Jadi ayat kita baca tadi, sifat Allah Taala berkata-kata. Dan sifat-sifat Allah Taala itu banyak lagi dalam sebut dalam Quran. Dalam Quran banyak, dalam hadis pun banyak, di mana kesempurnaannya tidak terhingga. Jadi kalau kita kata ini sifat Allah Taala, tak, semua sifat kamalat. Kita belajar dalam akidah salah dengan khalah sama. Semua sifat kamalat, kesempurnaan itu bagi Allah, tidak terhingga dan tidak mungkin dicapai oleh akal manusia lemah ini. Tak. Jadi tidak terhad setakat 20 saja. Jadi kita dah baca dah. Di kita ni, pondok kita, kita baca. Sifat 20 pun kita belajar. Nak tahu apa dia kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama. Tapi yang ni kita belajar sifat-sifat Allah melalui Al-Quran. Secara terus. Ini lebih lebih mudah dan lebih dekat. Maha suci Allah, kami tidak terberdaya menghinggakan puji yang layak bagimu. La nuhsi sana'an alaih. Kama asnai ta'ala nafsik, sebagaimana pujian dirinya sendiri kepada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Jadi habislah kita mengenali sifat-sifat Allah melalui Al-Quranul Karim. Dan ada satu dua hadis yang kita belajar dalam kitab ini. Jadi anda rasa cara ini mudah. Nah, kita dah khatam berapa kali dah? Kita jadual 25 syahadah, cara sifat 20 berapa kali khatam. Tapi payah nak faham, kerana dia banyak penjelasan-penjelasan pasal kena orang. Hak ni mudah untuk orang awam muslimi, mudah. Baiklah. Sekarang kita dah belajar, kita dah tahu sifat-sifat Allah. Kita kena tahu kaedah pula yang dibuat oleh para ulama, perbezaan antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Tak sini. Perbezaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk ini sangat besar. Di mana ayat Al-Quran yang kita baca, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, ayat ini ayat asas bila bincang tentang akidah sifat Allah. Ayat ini kena duduk depan, jangan tukar, jangan salah faham. Nak bincang sifat Allah yang ada namanya kepada makhluk, jangan duduk fikir sama dengan makhluk lah. Laisa kamislihi syai', Tuhan kata aku tak sama dengan makhluk. Tengok ni tajuk kita ni, perbezaan antara sifat-sifat Allah dan sifat makhluk. Setiap orang hendaklah beriman. Setiap kita kena beriman bahawa yang dimaksudkan dengan sifat-sifat Allah, di mana kadang-kadang sebutannya bersamaan dengan sifat makhluk, ada nama ada pada makhluk, tetapi pada maknanya berlainan jauh, sama sekali tak ada langsung hubungan dari sudut makna. Seperti Allah bersifat dengan ilmu, sifat mengetahui.
dan kita mengatakan si fulan itu berilmu. Orang ni orang ilmu ni, orang ada ilmu. Allah Ta'ala juga bersifat dengan ilmu. Sifatnya ilmu Allah itu amat jauh sekali bersalahannya dengan sifat ilmu yang tersebut pada si fulan. Jangan duk mikirlah. Kerana ilmu Allah itu tidak terhingga dan tidak berkesudahan, sedangkan ilmu makhluk itu terhad, tak boleh banding. Begitu juga sifat hayah. Apa nama sifat hayah? Sifat hidup. Sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata, kudrat kuasa, iradah. Apa iradah? Kehendak. Tidak sama sekali dengan makhluk. Tak sama. Kita kata Tuhan hidup, manusia hidup juga. Hidup manusia berapa tahu? Hidup Allah Ta'ala hidup yang mutlak, yang tidak ada akhir. Kerana Allah itu wajib bersifat dengan tidak sama dengan makhluknya, cukup bagi kita beriman dan kita tidak disuruh oleh orang agama mengkaji lebih daripada sempadan kelemahan kita. Lah, jangan lebih. Cukuplah dengan dalil-dalil yang dibaca dan dalil-dalil yang dilihat bagi menanamkan keimanan yang sebenar. Padahal. Pada tak ada? Alhamdulillah cukup. Ha, jadi kita kena ingat di situ bahawa bila kita sebut sifat Allah, jangan duk mikir, eh tak boleh ni serupa dengan makhluk lah. Kalau serupa makhluk bukan Allah. Ha, ini sebabnya dalam berlaku nanti dalam perbincangan kita tentang ayat-ayat mutasyabihat yang akan disebut dalam siri yang akan datang. Ini menunjukkan kepahaman itu mesti jelas. Kalau tidak kita keliru nanti, kita akan jadi celaru. Ke arah mana nak bawa kepahaman kita? Habislah kita perbezaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Habis, tamat. Kita pergi ke pula kepada bab yang lain, iaitulah dalil-dalil akli, dalil akal yang mengisbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita dah baca dah dalam Quran, kita baca. Dalam hadis sebahagiannya kita dah baca. Kita berpindah pula dalil akli. Akal kita boleh terima atau tak boleh terima ada Allah? Ha, tengok apa yang kita kata. Ulama-ulama akaid. Ulama-ulama yang menulis, yang membincang tentang akidah, simpulan iman, mengemukakan dalil-dalil akli bagi mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah itu amat baik kerana akal juga menjadi asas ma'rifatullah Ta'ala. Akal boleh mengenali Allah melalui akal dengan tanda-tanda yang ada. Dan ukuran taklif. Apa makna taklif? Keberatan syarak. Agar dibersihkan hati dari sebarang keraguan dan kebatilan. Jangan ada hati kita ni ragu-ragu ada Allah. Walaupun percaya kepada Allah Ta'ala itu menjadi fitrah manusia, tetapi di dalam hati manusia itu terdapat penyakit-penyakit dan ancaman-ancamannya, maka di sini dikemukakan dalil akal itu. Dalam hati manusia ini ada ancaman. Kadang-kadang dia mari rasa air. Betul ke Allah ada? Sudah kita. Yang pertama, tidak syak lagi adanya alam. Alam yang begini besar ni, dia panggil alam, langit, malakut, cakrawala, apa benda ada belakang ni, menjadi dalil bagi wujudnya Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dalil wujud Allah, sifat sempurna duduk mana? Duduk di adanya alam. Yang kedua, yang tidak mempunyai apa-apa, dia tidak boleh memberi apa-apa. Orang yang tak ada benda tak boleh beri pada orang. Dia panggil faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda boleh beri pada orang? Tak boleh. Nak beri apa? Beri air liur tak jadi. Oleh itu, kalaulah Tuhan yang menjadi alam ini tidak bersifat dengan sifat-sifat kamal. Kamal maksud sifat sempurna. Bagaimana tandanya sifat itu berada pada makhluknya? Jadi kalau Tuhan tak ada, macam mana makhluk nak ada? Mari pula kita merenung sejenak kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas yatasaalun hatta yuqalu hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min zalika syai'an falyaqul amantu billah. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya manusia itu sentiasa tertanya-tanya. Dia duk nanya, duk mikir. Allah telah menjadikan makhluk. Tuhan buat alam ini. Tuhan buat makhluk ini. Siapakah pula yang menjadikan Allah? Jadi mari dalam hati karut dia ni. Dia mikir, siapa pula buat Allah? Sudah. Macam kita mikir kita dengan mak kita. Aku lahir pada mak.
Mak aku siapa lahir? Mak dia. Mak dia? Mak dia. Jadi Allah siapa? Jadi kalau mari macam ni, apa kita nak buat? Belajar ni betul-betul ni. Nabi kata, siapa yang terdapat begitu, mari dalam kepala otak dia mikir karut macam ni, dia kena kata, amantu billah. Ikut. Kena kata apa? Amantu billah. Katakanlah, aku beriman dengan Allah. Hapuskan. A'udzubillah minasyaitan. Hamba waswas dalam diri. Ini waswas, syaitan mari. Nak kacau kita. Kita halau dia pergi. Soalan-soalan seperti itu pada dasarnya amat salah. Kerana kita diperintah supaya jangan membahas tentang zat Allah. Jangan duduk cari, jangan duduk kaji. Kerana akal yang lemah tidak tahu tentang hakikat akal itu sendiri, maka bagaimana dia mampu untuk mendapatkan zat Allah subhanahu wa ta'ala? Macam mana mu nak tahu, mu tak mampu. Tetapi tidak dapat dinafikan, soalan-soalan seperti itu selalu bermain-main dalam kepala manusia. Mari tak mari? Mari soalan karut ni. Was-was syak tu mari. Maka oleh itu perlunya kepada hujah-hujah akal yang menenangkan jiwa. Ini dipanggil hujah akal ini nak menenangkan jiwa manusia. Biar dia panggil logik boleh terima. Itu dia panggil logik akal. Perhatikan. Kalau kamu meletakkan sebuah buku di atas meja yang berada di bilik. Ambil buku kita letak sini. Kemudian kamu keluar daripada bilik, pergi sana. Apabila kamu masuk semula, tiba-tiba kamu dapati buku tadi berada di kerusi pula. Hai? Mana buku aku? Duduk atas kerusi. Buku boleh berjalan sendiri. Buku boleh merangkak. Buku ada kaki. Tak ada. Sudah pasti buku itu tidak berpindah dengan sendirinya. Mestilah ada orang yang memindahkannya. Ada benda angkat di tok sini. Kalau tak ada orang apa, kucing mari kekau tok sini. Contohnya. Kerana sifat buku itu tidak boleh berpindah dengan sendirinya. Perhatikanlah pula. Kalau kamu masuk ke bilik seorang manusia, seperti mu, masuk dalam bilik. Lalu dia duduk atas kerusi. Duduk, oh awak di sini, silakan. Kemudian kamu keluar dari bilik, kita pun keluar. Pergi ambil air ke apa benda. Bila kamu masuk semula, tiba-tiba dia duduk atas tikar pula. Duduk bawah. Air lengoh eh. Turun duduk atas tikar ke bawah. Apa jadi? Ha. Sudah pasti. Lalu lagi di atas kerusi. Tidak lagi atas kerusi. Kamu faham bahawa dia berpindah dengan sendirinya. Kerana sifatnya boleh berpindah dengan sendiri. Tidak seperti buku. Oh, siapa dia angkat awak tak bawah ni? Tak ada orang tanya. Sebab manusia ni memang dia bergerak. Ha. Ini dia dipanggil ini logik akal. Seterusnya perhatikanlah. Manakala makhluk ini baru. Makhluk yang ada. Tak kira lah kecil besar langit bumi ini baru. Maka dia tidak ada dengan sendirinya. Dia tak ada dengan sendiri. Mestilah ada yang menciptakannya. Kita kena mikir ada pencipta dia. Maka ketahuilah pula. Bahawa Allah yang menjadikannya itu tidaklah seperti makhluk ini. Allah bukan macam makhluk. Mestilah bersifat kesempurnaan. Di mana Allah berdiri dengan sendiri pada zatnya dan sifatnya. Dia tidak berhajat pada yang lain daripada segala-galanya. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Cukuplah sekadar itu. Semoga kita tidak melampaui batas kemampuan akal yang lemah ini. Jadi, hujah akal ni banyaklah tuan-tuan. Kita tengok buku dengan orang tadi. Orang dia bergerak sendiri sebab dia ada kuasa bergerak. Buku tak akan bergerak. Kita kena angkat simpan tak sini. Sama juga Allah yang mempunyai kuasa. Laisa kamitsli syai. Tak ada bandingan. Dia boleh buat apa saja. Tapi makhluk, lah. Dia tak boleh jadi dengan sendiri. Dia kena ada pencipta. Satu. Pasal itulah cerita apa ni, orang badui. Orang badui dia kata apa peliknya? Apa peliknya nak fikir tentang ada Allah? Tengok alam ini, makhluk ini besar, takkan tak ada, tak ada tuhan. Maka timbullah satu perkataan yang masyhur, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tai itu menunjukkan adanya unta. Mana ada boleh ada tai unta sini, unta tak ada. Kecuali orang pergi ambil tak sini, tak ada unta. Jadi kalau kita tengok alam ini yang begini luas, luas terbentang, laut yang begitu luas. Apa jadi? Mesti ada pencipta dia. Tengok macam tu.
Kata itulah sebut dalam Tuhan sebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kejadian langit dengan bumi, tukar ganti malam dengan siang ini, laayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda kepada orang yang punya akal pemikiran, tanda ada Allah. Ayat ini Nabi kita baca bila? Waktu pagi. Sedar daripada tidur, kali kita pun kalau boleh bangun tidur, tengok buka tingkap, buka pintu, tengok ke langit, baca inna fi khalqis samawati wal ardh. Kejadian langit dengan bumi, tukar ganti malam dengan siang, malam hari ini nak cerah dah. Apa jadi? Tanda kuasaan Allah. Nabi kata wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Rugilah orang baca Quran, baca ayat tapi tak berfikir tentang keadaan apa ni? Kejadian alam ini terhadap kekuasaan Allah. Allahu akbar. Ini di antara dalil-dalil yang ringkas yang dibawa kepada kita tentang dalil akli adanya Allah. Mudah ialah, tak usah fikir panjang. Kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari sebarang perasaan yang memesongkan iman kita daripadanya. Jangan duduk mikir karut. Segala taufik hidayah itu daripada Allah jua. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan kita dalam siri yang akan datang ini, ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Ini kena belajar betul-betul ni. Ayat Quran yang kita nampak macam tak jelas, hadis-hadis macam tu juga, maka perlu pada penjelasan para ulama, huraian para ulama diperlukan dalam masalah ini. Jangan duk tafsir sendiri, kalau tidak kita boleh tersesat, terpesong daripada jalan yang baik. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.